Hello, Assalamualaikum. Ni aku nak share satu video dengan korang lah. Nanya cerita dia. Apa perasaan korang kalau korang masa ya berenang dalam laut kan cerita dia? Kan? Berenang dalam laut atau scuba diving ke diving ke apa ni snorkeling ke tiba-tiba ada kapal selam lalu bawah kau cerita dia. Kan? Kapal selam. Apa apa perasaan kau? Apa dah rasa? Macam mana kau rasa macam nampak tak macam tu kan? Tapi dekat Malaysia mungkin tak, katalah kau pergi berenang dekat sekitar apa ni, sekitar mereka perairan Malaysia lah mana-mana kan, tiba-tiba kapal selam lalu bawah ataupun apa ni, ikan paus besar ke ataupun something yang lain lalu bawah. Mesti panik kot. Kalau kapal selam tu mungkin tak panik, kalau benda-benda yang lain mungkin you all panik kot. Okay, jadi kau tengok video ni cerita dia. Alright, kita play. Nampak tak tu? Ada kapal selam ke bawah. Oh gila sial. Ini tapi di kapal selam jenis yang komersial lah, bukan kapal selam militeri gitu dia. Eh, lalu bawa korang. Wow, gitu dia. Tumpah baik. Aduh, itu bayangkan lah di kapal selam macam dia. Cuma kalau dia berenang ke bawah atau dia ketuk-ketuk tingkap ke, ketuk-ketuk es ke, mesti orang dalam kapal selam terkejut ke, kan. Tapi ini kapal selam komersial lah, kapal selam yang bawa apa pelancong untuk orang-orang sekitar yang biasa kat overseas ada lah, kat Malaysia tak pernah nampak lagi lah. Tapi kalau buat satu bisnes macam dekat Langkawi, pejamin ramai yang nak join, nak masuk, masa nak merasa kan, nak kapal selam kan. Dia kapal selam komersial macam ni, okey lah, seperti dia kan, seperti dia. Kau bayangkan, nampak, biasa kan? Itulah seperti dia. Itulah nak gempa lah itu dia. Macam okey tak? Alright, kalau macam inilah kan. Okey. Apa itulah macam tadi aku cakap dia, apa perasaan kau orang lah kalau dapat jumpa kapal selam sampai berenang-renang tu nampak kapal selam. Tu kapal selam kalau tiba-tiba benar-benar tiba-tiba nampak makhluk yang lain besar bawah laut ke apa, atau ikan paus tu kira tak terkejut lah. Tapi kalau benda lain nampak tiba-tiba ada mulut nganga besar kat bawah, aku rasa panik kot. Itu dia. Kalau aku panik kot. Assalamualaikum.